Kementerian Agama blunder. Ya, blunder besar. Selanjutnya kepada sementara MPR sendiri kan juga cabut dan minta maaf. Kalau 200 ulama tadi kan MPR sendiri kan selama ini mengkampanyekan merajut kembali merah putih. Itu berarti sangat kita harusnya mempersatukan bukan mecah belah. Ya. Jadi ini separuh diambil, separuh dipijak. Enggak boleh begitu, itu mecah belah namanya. Tarik, itu blunder besar.